Halo Sobat 100, masih bersama saya Ayub dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional kimia tahun 2019. Berikut ini adalah soal tentang bab senyawa karbon. Adapun soalnya adalah, perhatikan nama-nama senyawa karbon berikut: 2 metil 2 butanol, 2 pentanon, asam pentanoat, metil butanoat. Pasangan senyawa yang berisomer fungsi adalah, langsung saja kita bahas soal ini. Isomer fungsi merupakan isomer dari senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama namun berbeda gugus fungsinya. 2 metil 2 butanol C5H11OH merupakan alkohol. 2 pentanon C5H10O berupa keton. Asam pentanoat C5H10O2 berupa asam karboksilat. Metil butanoat C5H10O2 merupakan ester. Jadi dari definisi isomer fungsi, maka pasangan senyawa yang berisomer fungsi adalah nomor 3 dan 4. Ya, betul. Demikian penjelasan soal ini. Sampai di sini Sobat 100 sudah paham ya. Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar.